Terima kasih Anda masih menyaksikan Planet Football. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Winger Persija Jakarta, Rico Simanjuntak diminati oleh sejumlah klub asing asal Malaysia, Thailand, hingga Korea. Ini bukan kali pertama Rico diminati klub mancanegara. Sebelumnya pemain 28 tahun ini juga sempat diisukan akan bergabung dengan klub Thailand dan Malaysia. Liga 1 belum juga dimulai, kembali sejumlah pemain Persija Jakarta diincar klub luar negeri. Hal ini diamini Direktur Olahraga Persija Ferry Paulus. Ferry menyebut setidaknya ada 6 hingga 7 pemain yang sudah dibidik. Bahkan beberapa di antaranya sudah mengirimkan tawaran resmi. Salah satu pemain yang banyak diincar, pemain sayap Rico Simanjuntak. Pilar Timnas Indonesia di Asian Games 2018 ini diminati sejumlah klub asal Malaysia, Thailand, hingga Korea. Ini bukan kali pertama Rico diminati klub mancanegara. Sebelumnya, pemain 28 tahun ini juga sempat diisukan akan bergabung dengan klub Thailand dan Malaysia. Meski begitu, winger dengan tinggi 1,58 meter ini masih setia bersama Persija. Rico berharap liga kembali bergulir agar dapat tetap bersama Macan Kemayoran. Selain Rico, beberapa nama yang diisukan dilirik klub luar negeri antara lain Rezaldi Hehanusa, Evan Dimas, hingga pemain yang baru memiliki paspor Indonesia, Mark Lok. Hingga saat ini, manajemen Persija masih menimbang apakah melepas atau mempertahankan pemainnya. Tim Liputan Planet Football.